punya nyali yang besar kau anak muda. Berani datang ke tempat ini. Biar kau tahu. Kau satu-satunya laki-laki yang berani berkenalan dan datang kemari. Aku kan udah bilang. Kamu ngapain sih kesini? Harus kesini. Aku takut banget kalau misalnya nanti kamu di... Udah tenang aja. Gak akan kenapa-kenapa kok. Oh iya, Om. Maaf. Ini saya bawain cendol Senayan buat Om sama Andra. Tadi kebetulan saya lewat. Ini Om, silakan. Dari mana kau tahu kalau awak itu suka cendol? Ya, kau yang kasih tahu. Iya, Be. Kau yang kasih tahu. Iya. Ya. Rupanya kau coba cari mukanya. Kebetulan hari ini memang panas dan keras kan. Emang AC di dalam rusak kok? Oh. Kalau emang rusak biar saya benerin, saya bisa kok. Oh enggak. AC di dalam enggak rusak alhamdulillah, tapi memang ayah lebih suka di depan sekalian ngobrol sama aku. Kena angin alami juga kan. Oh. Sudah. Kau sekalian. Ayo, duduk. Oh, iya. Ayo. Silahkan. Ayo. Yo. Minum. Gimana ini? Aku yakin gak lama lagi ayah pasti akan ngomong ke Alfa untuk jauhin aku. Gimana Om? Suka? Segar. Luar biasa, enak sekali. Alfa. Kau sering-sering datang kemari, ya? Pasti ya Om, kalau Om izinin, saya pasti sering di sini. Pasti awak izinkan, asal kau bawa cendol. Pasti Om, siap. Alhamdulillah, Alfa diterima dengan baik sama ayah. Kenapa kau tersenyum-senyum seperti itu? Hah? Ada apa? Enggak, tadi Amira lagi menikmati cendolnya aja. Enak banget. Enak kan, ayah? Ya, enak. Seperti biasa, ini kan pasti dibeli di tempat langganan ayah. Kalau beli kan? Betul. Kau beli pakai online? Enggak, teman Andre yang kirim. Teman laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Bi, kalau memang kau sekarang sudah dekat sama laki-laki, bawalah kemari. Kenalkan sama ayah. Iya, nanti insya Allah. Ya. Sampaikan terima kasih. Cendolnya enak. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.